Bayangkan sebuah perjalanan dari Inggris ke Prancis tanpa harus naik pesawat atau kapal, melainkan melaju di dalam kereta cepat yang melintasi dasar laut. Inilah Channel Tunnel, atau dikenal juga sebagai Chunel, salah satu proyek rekayasa paling luar biasa di dunia. Channel Tunnel adalah terowongan bawah laut terpanjang di dunia, membentang sejauh 50,45 km dengan sekitar 37,9 km di antaranya berada di bawah dasar laut Inggris, English Channel. Terowongan ini menghubungkan Folkestone di Inggris dengan Coquelles di dekat Calais, Prancis. Proyek ini mulai dibangun pada tahun 1988 dan selesai pada 1994, melibatkan lebih dari 13.000 pekerja dari dua negara. Biaya pembangunannya mencapai sekitar 9 miliar pound sterling, menjadikannya salah satu proyek konstruksi termahal pada masanya. Struktur Chunel sebenarnya terdiri dari tiga terowongan paralel, dua terowongan utama untuk lalu lintas kereta, dan satu terowongan layanan di tengah yang digunakan untuk perawatan serta keadaan darurat. Dindingnya terbuat dari beton bertulang tebal untuk menahan tekanan air laut dan mencegah kebocoran. Yang membuat Chunel begitu istimewa adalah teknologi dan presisi pembangunannya. Pekerjaan dimulai dari dua sisi, Inggris dan Prancis, menggunakan mesin bor raksasa yang menggali melalui lapisan kapur bawah laut. Pada 1 Desember 1990, kedua tim bertemu di tengah laut, menandai momen bersejarah ketika Inggris dan daratan Eropa secara fisik tersambung untuk pertama kalinya sejak zaman es. Hari ini, Channel Tunnel dilalui oleh layanan Eurostar, kereta penumpang berkecepatan tinggi yang dapat menempuh perjalanan dari London ke Paris hanya dalam waktu 2 jam 15 menit. Selain itu, ada juga shuttle trains yang membawa mobil, truk, dan kendaraan lain melintasi terowongan. Channel dirancang dengan sistem keamanan tingkat tinggi, termasuk ventilasi canggih, detektor api, serta prosedur evakuasi cepat. Terowongan ini juga tahan terhadap gempa ringan dan kebocoran air laut. Channel Tunnel bukan hanya penghubung fisik, tetapi juga simbol kerja sama internasional. Ia mempersingkat jarak, memperkuat perdagangan, pariwisata, dan hubungan antar bangsa. Dari ide yang dulu dianggap mustahil, kini Channel menjadi salah satu keajaiban teknik modern yang menginspirasi dunia. Channel Tunnel, jembatan tak terlihat yang menghubungkan Inggris dan Prancis di bawah laut.